Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77, Balai Diklat Keagamaan Palembang menyelenggarakan perlombaan olahraga dan hiburan bagi para pegawainya. Rangkaian perlombaan tersebut dibuka pada Senin, 15 Agustus 2022 di Aula Balai Diklat Keagamaan Palembang. Balai Diklat Keagamaan Palembang akan segera dimulai. Rangkaian lomba tersebut dihadiri oleh segenap pegawai BDK Palembang beserta para pejabatnya. Antara lain, Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Kasubag Tata Usaha, Subkoordinator Diklat Tenaga Administrasi, Subkoordinator Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, serta Koordinator Widya Iswara. Mukmin SHI MSY, selaku Kasubag Tata Usaha sekaligus Ketua Panitia Perlombaan, menyampaikan laporannya sebelum perlombaan dimulai. Lebih lanjut, Mukmin mengatakan jika perlombaan yang diadakan bertujuan untuk menguatkan tali persaudaraan dan kekompakan antara pegawai BDK Palembang. Pada perayaan HUT RI ke-77 kali ini, BDK Palembang menyelenggarakan perlombaan olahraga seperti gaplek, tenis meja, dan catur. Sementara dari tangkai lomba hiburan, ada lomba bakia, karaoke, estafet belut, dan lari kelereng. Selain itu, Balai Diklat Keagamaan Palembang juga menggelar donor darah yang melibatkan pihak Palang Merah Indonesia Kota Palembang. Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Dr. Haji Saifuddin SAG MSI, mengajak segenap pegawai untuk ikut aktif berpartisipasi meramaikan kegiatan perlombaan. Tim BDK TV melaporkan. Akan